Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama saya Faris Farhan dan seperti biasa, jangan lupa subscribe saya punya channel Faris Farhan di channel YouTube anda. Okay, hari ini saya akan bongkarkan siapakah goalkeeper terbaik future player dalam PES Mobile 2020. Okay, mari bersama saya. Okay, first kali. Okay, saya akan buka item yang saya baru dapat. Okay, thanks Konami. Dia bagi free lagi December login campaign 25,000 GP. Okay, nice. Okay, hanya 5,000 saja untuk saya cukupkan mendapat 2 juta GP. Okay, sikit lagi. Then, receive all. Okay, hari ini saya akan bongkarkan keeper mana terbaik dalam PES Mobile 2020 ini ataupun keeper future player mana yang paling terbaik sekali. Okay. First kali saya akan letakkan keeper-keeper yang saya dapat. Okay, anda dapat lihat ada David De Gea. Okay, then saya dapat Navas. And saya akan cari lagi. Saya dapat Ederson. Okay, saya just letak dulu. Then saya juga dapat Neuer. And saya dapat Sellers ni. And last but not least, saya telah berjaya mendapat Alisson Becker. Okay, kita save dulu. Alright. Okay, antara 6 goalkeeper ni, yang manakah paling terbaik sekali dalam PES Mobile 2020? Okay, first kali saya akan trainer dulu keeper-keeper yang mana masih lagi tidak melebihi max rating dia. Okay, kita tekan pada my team and kita tekan player. Okay, kita tukar kepada squad. Okay, and then De Gea saya sudah max rating dia dan beliau telah berjaya mendapatkan 94 max rating. Okay, then Keylor Navas juga saya telah berjaya max rating dia dan dia telah mendapat max rating 93. Okay, next saya akan match rating Ederson. Training. Okay, kita just tekan ini saja. Cuba kita tekan 5 dulu. Okay, Ederson ni kalau korang tak tahu, dia penjaga gol Manchester City and dia juga penjaga gol Brazil. Okay, sangat terbaik. Okay, 94. Hanya sikit saja lagi. Okay, Anderson. Saya tekan satu je lagi. Adakah cukup? Okay, perlukan saya rasa dua lagi. Training. Okay, dua lagi. Sikit sahaja lagi. Saya akan cuma letakkan satu sahaja lagi pada Ederson. Training. Okay, nice. Okay, tidak penuh lagi. Saya akan cuba untuk letakkan satu sahaja lagi. Trainer. Training. And boom. Okay, max rating dia Ederson 95. Okay, paling tinggi setakat ni. Okay, kita break dulu. Kita tengok yang lain dulu. Okay, ada Alisson Becker. Okay, saya hanya training dia. Gunakan yang special training trainer penuh ni. Okay, Alisson juga korang nak tahu dia penjaga gol, penjaga gawang gol Liverpool dan juga Brazil. Okay, nice. Berapakah dia punya max rating yang Alisson Becker ni akan dapat? Okay, 95. Hanya satu lagi untuk nak cukupkan.
Okay, Alison. Training. Okay, satu saja lagi. Okay, nice. 95 juga. Sama macam Ederson tadi. Okay, max rating dia. Okay, yang mana? Dua lagi keeper yang saya tak max rating. Okay, saya akan pergi kepada soldiers ni. Berapa dia dapat. Okay, special trainer. Soldiers ni. Penjaga gol Juventus. Okay, berapa max rating yang beliau akan dapat. Okay, nice. 94. Soldiers ni 94. And last but not least, saya akan match rating Neuer, Manuel Neuer. Okay, training. Okay, berapa beliau akan dapat. Okay, Neuer, berapakah beliau akan dapat. Penjaga gol Bayern Munich ini yang beliau sering naik ke atas dan suka juga menggelecek. Okay, 94. Okay, Neuer 94. Okay, semua kita dapat. Memang semuanya terbaik sekali. Okay, first saya akan detailkan satu persatu. Okay, kita lihat squad management saya. Okay, first kali saya akan cuba untuk lihat Kirlo Navas. Okay, kita pergi pada player details. Alright, keeper PSG ini. Okay, tujuan saya buat video hari ini adalah untuk kita nak pasti penjaga gol mana yang paling terbaik sekali. Okay, di mana saya hanya baca dia punya attributes yang goalkeeper sahaja. Okay, kita dapat lihat di sini yang mana goalkeeper awareness dia 99 penuh. Catching dia 99 penuh. And clearing dia 95. Okay. And then reflex dia 99. Dan juga reach dia 96. Okay. Yang mana anda dapat lihat di sini yang Kilo Navas ini ada 3 rating penuh dia, yang mana awareness, catching dan juga reflex. Okay, agak terbaik sekali. And then kita akan pergi kepada yang seterusnya. Kita akan pergi kepada Charles ni. Okay, Charles ni pula. Okay, Charles ni berapa kita akan dapat. Okay, kita akan lihat berapa yang dia dapat. Okay, awareness dia pun, goalkeeper awareness dia 99, tetapi catching dia hanyalah 97. And clearing dia 95. Manakala reflex dia sangat bagus 99. Dan goalkeeper reach dia 99. Okay, kita dapat lihat di sini yang mana sama seperti kat tadi, kita dapat 3 max rating tertinggi dia, yang mana tetapi yang ni lain saja. Awareness dia 99 dan juga reflex dia 99 and reach dia 99. Okay, and then kita akan pergi kepada Manuel Neuer. Okay, kita akan lihat pada Neuer berapa Neuer akan dapat. Okay, kita lihat pada Manuel Neuer. Okay, dia punya goalkeeper awareness dia 99, catching dia 97 sahaja. And then clearing dia 97. Reflex dia sangat bagus 99. Dan juga goalkeeper reach dia 99. Okay, sama seperti tadi, 3 sahaja max rating tertinggi dia 99. Okay, pertama goalkeeper awareness, and then reflex and reach dia 99. Di mana catching dan clearing dia hanyalah 97 sahaja. Okay. And then kita akan pergi kepada David De Gea. Okay.
David De Gea, play detail. Okay, David De Gea, di mana penjaga gol Manchester United dan juga Spanyol ini. Okay, kita dapat lihat di sini goalkeeper awareness dia 99, okay, and catching dia 99, clearing dia 96, okay, tidak penuh, and reflex dia 99 dan juga reach dia 99. Okey, anda dapat lihat di sini De Gea berjaya mengumpulkan 4 match rating penuh di situ, di mana awareness 99, catching 99, reflex 99 dan juga reach 99. Tetapi sayangnya beliau hanya mendapat 96 saja di clearing. Okey, sungguh sayang sekali. Okey, then saya akan pergi kepada Alisson Becker, okay, penjaga gol Brazil dan juga Liverpool. Okay, kita akan lihat. Okay, Alisson Becker, goalkeeper awareness dia 99, catching dia 99 juga, and clearing dia hanyalah 97. Okay, reflex dia 99, and then reach dia 99. Okay, yang mana Alisson ni agak sama dengan David De Gea, 99 awareness dia, 99 catching dia, reflex dia juga 99 dan juga reach dia 99. Akan tetapi dia punya clearing dia meningkat 1 poin berbanding De Gea 97, yang mana De Gea ini hanyalah 96 saja. Okey, maafkan saya. Okey, and last but not least is Ederson, okey, penjaga gawang Brazil dan juga Manchester City. Okey, kita akan lihat di sini. Okey, kita akan lihat di sini. Memang menakjubkan, incredible. Sebab apa? Ederson ni kesemua goalkeeper awareness, goalkeeper catching, goalkeeper clearing, goalkeeper reflex dan juga goalkeeper reach, semuanya beliau telah memungut poin 99 match rating dia. Okey, yang mana beliau lah goalkeeper terbaik dalam PES Mobile 2020 kerana semua dia punya goalkeeper match rating 99. Okey, akhirnya jawapan kita terjawab, yang mana goalkeeper terbaik sekali kalau anda semua ingin meletakkan dalam PES Mobile 2020 ini hanyalah anda perlu mendapatkan Ederson kerana semua goalkeeper attributes dia 99. Okey, bagi saya, saya akan bagi rating first kali goalkeeper terbaik dalam PES Mobile 2020 ini yang lain tak bukan Ederson. Okey, yang kedua saya akan bagi kepada Alisson Becker, and yang ketiga saya akan bagi kepada David De Gea ataupun David De Gea, yang mana apabila kita lihat highlight dia orang akan panggil David De Gea dan bukannya David De Gea kerana memang syarat komentari dia akan panggil mengikut nama asal beliau ataupun beliau dipanggil De Gea di Spain dan berbunyi De Gea bukannya De Gea. Contohnya seperti Courtois. Okay, kita akan baca Courtois tapi apabila dalam komentari dia akan panggil Courtois. Okay, David De Gea adalah goalkeeper nombor 3 kita. Okay, and then bagi saya akan bagi goalkeeper keempat kita yang lain tak bukan Manuel Neuer. Okay, beliau mendapat rating goalkeeper keempat dalam PES Mobile 2020. And then goalkeeper kelima kita saya akan bagikan kepada Sajas ni, goalkeeper kelima kita. And goalkeeper keenam terbaik saya akan bagi kepada Kirlo Navas. Okay, ini dia. Okay, itu saja. Akhirnya
perdebatan kita berjaya dan kita telah menjumpai goalkeeper terbaik dalam PES Mobile 2020. And yang lain tak bukan Anderson kerana dia punya attributes penuh 99, okay. And lastly, saya akan tunjukkan lebih detail. Saya akan baca lebih detail. Okay. Saya akan baca yang tinggi-tinggi sahaja. Okay, tag position dia 85, lofted pass 86. And then kicking power dia 95. And then kalau korang nak tahu, beliau telah memenangi Guinness Book Record. Book Record yang mana beliau telah berjaya memenangi sepakan paling terkuat sekali dalam dunia. Okay, kalau korang nak tahu, korang boleh detail dalam YouTube. Okay, jam dia 92 and physical contact dia 90, balance 76. Okay, yang ni tadi. Okay. And skill dia ada 3, low pun trajectory and goalkeeper long throw, goalkeeper penalty saver. Okay, inspire, lofted pass, playing style, offensive goalkeeper. Okay, then kita akan pergi pada Alisson Becker. Player detail dia. Okay, biasa sahaja, lofted pass 77 and kicking power 91, jump 93, physical contact 92. Okay, yang ni tadi. Okay, then next, skill dia ada 4, low punt trajectory, goalkeeper long throw, captaincy and fighting spirit. Okay, playing styles, offensive goalkeeper. Okay, then kita akan pergi kepada David De Gea. Play detail. Okay, low pass 75, kicking power 75 sahaja, jump 87 and physical contact 86. Okay, ada 3 skill sahaja, low pun trajectory, goalkeeper high pun and goalkeeper long throw. Okay, playing style, offensive goalkeeper. And then kita akan pergi kepada Nunya. Okay, penjaga gol Jerman ini. Okay, kita akan baca yang tinggi, lofted pass 80 and kicking power 91, jump 90, physical contact 93. Okay, terbaik sekali. Okay, skill dia ada 4, low pun trajectory, goalkeeper long throw, goalkeeper penalty saver and captaincy. Okay, actually kalau korang nak tahu apa kelebihan goalkeeper penalty saver ni, kalau korang main gameplay and then sampai penalty, dia goalkeeper penalty saver ni macam contoh kita tengah menjaga gol and then kita tolak ke kiri, memang bola sepakan tu akan pergi ke kiri, dia automatic. Okay, kalau korang nak percaya, korang try dahulu. Okay, and then kita akan pergi pada Sedes ni. Okay, Sedes ni goalkeeper Poland dan juga Juventus. Heading dia 75, kicking power 82, jump 88 dan physical contact 90. Okay, ni yang tadi. And then hanya ada satu skill sahaja, low pun trajectory and playing style offensive goalkeeper. Okay, and last kali Kirlo Navas. Okay, player details. Okay, low pass 82, lofted pass 87 and then kicking power 89, jump 97 and physical contact 85 dan stamina 88. Okay, dan dia ada dua skill dia, goalkeeper long throw and goalkeeper penalty saver. Okay, inspire, lofted pass and sama juga playing style offensive goalkeeper. Okay, akhir sekali persoalan kita terjawab, yang mana goalkeeper terbaik dunia akhirnya yang lain tak bukan Ederson. Okay, saya akan tukar balik saya punya squad. Okay, nice, kat di sini. And lastly, kita cari saya tak ingat dah, right back saya tak siapa. Okay,
Okey, saya letak kimish. And tengah saya letak Paul Pogba. Begitu sayang sekali saya tak dapat dia punya future player. Okey. Ini dia. Akhirnya terbukti bahawa Ederson ini adalah goalkeeper terbaik dalam PES Mobile 2020. And then akhirnya jawapan kita, soalan kita terjawab, yang mana Ederson ini adalah keeper terbaik dalam PES Mobile 2020. Okey, yang mana kalau korang nak kumpulkan keeper terbaik, korang hanyalah perlu mendapatkan Ederson, yang mana goalkeeper Brazil dan juga Manchester City ini. Okey, itu saja daripada saya, Faris Farhan. Dan seperti biasa, jika anda ada soalan-soalan yang perlu ditanyakan, sila tanya di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe saya punya channel untuk ikuti perkembangan baru dalam PES Mobile 2020. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.